Pascasarjana. Jadi kita punya teknik penerbangan, Fakultas Teknologi Kedirgantaraan yang membawa teknik penerbangan dan aeronautik. Kemudian juga kita punya Fakultas Teknologi Industri. Jadi penerbangan itu belajar apa, Pak? Nah, itu Pak. Jadi ya mungkin ini perlu kita diskusikan juga. Mungkin orang penerbangan itu kan pilot, bukan begitu sebenarnya. Jadi maksud kita kan begini, Pak. Jadi bahwa ya ke depan kita akan ya sebagai bangsa yang melek teknologi ke depan lah, kita semboyan kita kan begini, Pak. Jadi kalau dulu nenek moyang kita orang pelaut, maka cucu kita orang angkasa gitu lah kita. Karena kalau lewat laut itu, Bapak lihat di kepulauan aja sebenarnya
seorang gubernur Kepulauan Riau mau keliling daerah itu satu bulan. Jadi perlu transportasi udara. Ini yang kita. Jadi kita adalah akan menghasilkan teknisi yang punya strata S1 dan diploma D3. Itu happy kita yang kita kedepankan. Jadi Bapak berbahagia bahwa satu-satunya universitas yang ada di Jakarta ini yang Bapak-bapak yang punya teknik penerbangan kita. Maka kita laporkan benar kepada Bapak supaya Bapak ada kebanggaan sedikit. Jadi happy kita itu. Sebenarnya kita punya fakultas hukum juga, punya ekonomi, akuntansi itu persyaratan universitas 10 prodi. Tapi yang kita prioritaskan bahwa yang berbeda dengan yang lain itu adalah teknik penerbangan ini. Nah, dan saat ini kita lagi bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan, Pak, bahwa mahasiswa kita di samping mendapat ijazah D1 dan S1, itu mereka juga dapat license dari Kementerian Perhubungan. Yang license-nya itu yang diistilahkan license AMTO. Sehingga nanti lulusan kita itu bisa bekerja di seluruh perusahaan penerbangan di dunia ini. Nah, sekarang Indonesia kekurangan. Bapak kan tahu lah bahwa kemajuan perusahaan penerbangan, angkutan udara sekarang itu untuk teknisi itu kira-kira yang ada sekarang 3.000, padahal kebutuhan itu hampir 7.000. Nah, salah satu kita yang produk teknisi. Jadi teknisi ini dalam arti kata ya teknisi yang akademisi. Jadi seorang teknisi yang punya gelar sarjana itu yang kita keluarkan dari universitas kita. Dan untuk Jakarta ya sampai saat ini kita yang punya. Kita kebetulan didukung juga oleh kepala staf dari Angkatan Udara. Kita diberikan 4 pesawat. Pesawat udara itu agak berbeda. Kita mau bersaing dengan ITB ini, supaya Ibu tahu lagi. ITB itu ada teknik penerbangan, dia punya pesawat juga. Tapi pesawatnya itu nggak bisa apa-apa. Itu dibuka-buka atau gimana ya? Pesawat itu dibuka-buka, dihidupin. Kalau mahasiswanya pengen terbang, kita suruh terbang. Gitu. Kalau pengen, tapi ya. Kayaknya takut, soalnya nggak bisa landing lagi. Landing nggak bisa. Mereka keluar ini berarti bisa kerja di industri penerbangan. Iya, ya. Jadi happy kita ya bukan penerbangnya, bukan yang menerbangkan, tapi yang menyiapkan. Apakah dia nanti memelihara atau memproduksi pesawat, itu orangnya yang... Yang bagus diterima langsung ke TNI AU nggak ya? Iya, diterima. Diterima ya? Tapi kebanyakan... Bagi mekanik itu ya? Iya, itu Pak, Pak PK itu kan. Jadi kita kan TNI itu membina beberapa PTS itu yang khusus di bawah TNI termasuk kita. Kalau yang Angkatan Darat yang bawah TNI itu ada Unjani di Bandung, ada Angkua di Surabaya yang punya Angkatan Darat. Ketika di Jakarta ini tahun terima berapa Bapak? Ya sekitar 300, masih terbatas. Terus tahun 300 sudah lumayan. Ya memang kampus kita juga agak terbatas ya sekarang. Kita lagi membangun gedung, Pak. Bangunnya hampir selesai, kita bangun tingkat 3. Kita bangun juga hanggar sekalian untuk tempat pesawat ini. Nah, maksud kita mungkin nanti pertengahan Oktober ini gedung baru sama hanggar berserta pesawatnya itu akan diresmikan oleh kepala staf TNI Angkatan Udara. Sudah bangun nggak ya? Sudah selesai. Yang sekelas. Hanggarnya yang memang kita laporkan ke Bapak ini. Oh. Hanggarnya yang masih dalam penyelesaian. Nah, nanti pertengahan Oktober ini ya pesawat itu akan diresmikan bersama gedungnya oleh kepala staf Angkatan Udara. Nanti kita akan undang gubernur sama wakil gubernur. Nanti kalau Bapak ya ada waktu yang kita harapkan dan kita kepala staf Angkatan Udara yang kita rencanakan. Nah, kemudian ya kita ya sesuai dengan arahan Bapak pada audiensi dulu ya kita cobalah mengajukan bahwa kita hanggar kita itu sebenarnya yang dibutuhkan itu lebih kurang 2M lah biayanya. Nah, kita udah sampai selesaikan sekarang, udah kita belanjakan 1M. Jadi gambarnya ada di sana. Nah, maka kemarin kita ajukan, ya kalau ya siapa tahu Pemda DKI, Bapak Wagub, memberikan hibah ke kita untuk menyelesaikan. Ya, kurang 1M lagi, Pak. Kurang 1M lagi, plus minus seperti itu. Dan ya nanti kalau Bapak sempat ke sana, ya mungkin Bapak ke Bandara Halim itu kita sebelah kiri, kelihatan sekali tuh bangunan baru ada gerbang Universitas Surya Dharma. Ya boleh kalau
Bapak nggak ada waktu ya mampir ke sana, nanti kita suguhin minuman. Kira-kira itu ya yang aneh. Intinya silaturahmi, bahwa kita ingin menyatakan kepada Bapak Wagub bahwa kita ikut mencerdaskan penduduk DKI. Itu intinya kan seperti itu. Khususnya kami penduduk. Itu kan lewat SKPD ibu kan? Iya. Ya. Berarti ibu ada ajuru BPKD hibah 1 miliar. Siapa? Ibu tuh mengajak. Ya kita sudah. Tangan kiri kanan ciptaan Tuhan. Kita kan diajarin hanya boleh tangan kanan. Kalau cepat kan kiri kanan. Makanya bule lebih cepat kerjanya pak. Kerja boleh pakai kiri kanan. Kalau kita kadang-kadang, kita bule ya. Saya berarti lucu nih. Kalau lulus kelulusan kan mesti salaman sama kasih tong piagam ya. Saya berarti. Kalau orang kita pak, kenapa lambat tangannya? Salaman. Tarik, ambil barang lagi, salaman kan, kan ambil barang kalau salaman pak. Yeah. Kalau bule itu enggak tuh pak. Jadi yang ini, dia ambil tongganya, salaman. Salaman dia main tangan kiri, kasih dia. Jadi yang ini, cepat. Saya berarti kelulusan, kenapa dia jalannya cepat ya? Oh rupanya di sini bedanya. Kalau orang kita kan masih, ambil itu, salaman gitu kan. Lama kok bule itu cepat. Ya sekalian. Terusan. Yang kiri yang kasih. Nah yang salaman juga ambil dari kiri. Kalau kita kan, wah diajarin gak sopan tangan kiri buat cebok gitu kan. Tidak peduli. Kalau boleh ya bisa tulis kiri kanan dia yang belajar. Kita gak bisa. Kalau dipegel, gak bisa di sini. Karena, Pak, ya. Tangan kiri kita itu ya suka digunakan untuk hal yang spesifik juga kali ini. Baru kalau kita makan ikan lupa. Tapi kalau makan kepiting, tangan kiri kanan mana bisa kupas. Nanti kita aja diajukan lewat SKPD dinas, yang sudah BPKD, dia susun. Berarti masih tahun anggaran depan, Pak. 2014. Ya, kita terima kasih. Tapi intinya bahwa kita ya mendeklarasikan diri kita adalah bagian dari ya binaan pemerintah DKI itu aja yang kita anggap sebenarnya. Jadi mesti dorong universitas lah. Ya. Itu sudah jelas seperti ini. Ya dan itu ya kelebihan kita itu spesifik kita teknik penerbangan tidak ada. Ya. Kalau profil Bu Kis lihat profil kepertis wilayah 3 itu ada pesawat yang hidup dan itu punya kita ya. Bisa kerja sama cuma ini. Ya, kita arahkan. Penerbangan kita ada kan? Ada. Ya, sebenarnya bisa dilanjutkan sana. Jadi, ya, di samping mereka juga punya kesempatan ya, punya akademi. Kan, tapi SMK itu memang lulusan langsung habis semua ya. Habis juga. Industri penerbangan kita lagi. Ya, ya. Lagi hebat banget ini. Ya, ini kurangan orang. Kurang, Pak. Kalau mau jadi pilot, gigi saya nggak bagus, Pak. Pengen jadi pilot tadi lho pilot di pemerintah. Oh pilot kan, ntar lagi jadi pilot juga kan? Pilot pilot yang terbang kan. Nah, jadi kalau naik heli-nya heli AU, saya ada syaratnya, komandannya mesti ikut. Jaminan, kan gak jelas tuh bisa ikut AU. Ya bener naik kan saya dengerin kan. Lost power. Duk, berulang lagi nih. Wah, ini terbang apa enggak nih? Saya lihat muka komandan dan lanut ya kan. Itu baik lagi Pak Jabatan Gerindo. Oh, masih senyum, berarti aman. Ya, udah enggak senyum. Gitu aja, bedanya. Jadi sekarang sih udah bagus-bagus lah. Spesial itu lah. Ya, termasuk kita ini. Ya. Jadi kita menyiapkan ahli-ahli yang menyiapkan pesawat itu sehingga pesawat itu aman lah gitu. Kan ngeri juga Pak. Dulu kan sekolahnya ya mungkin seadanya dan sebentar-sebentar lah. Sekarang di samping itu kita berikan juga pemahaman dia degree, dapat degree juga. Ini kan agak anulah, agak lama waktunya sehingga pemikirannya Pak. Kalau degree kan beda ya Pak. Ini beda. Jadi ingatin aja. Itu juga ada nomor handphone saya kok Pak. Ya, itu sudah kasih nomor handphone supaya gampang linknya. Ya. Oke.
Oke, saya masih siap-siap, Pak. Ya, geser ke. Ya, Pak, terima kasih untuk Pak. Geser ke Menteri. Ya, terima kasih banyak. Soal tingkat subsidi gitu, Pak. Itu ini. Maka ada sedikit tanda kita ke sini. Iya. Ulangi, Pak. Ya nanti tangannya nanti coba nanti aku sekali lagi. Ada. Mau foto bareng? Oh iya, foto bareng. Ya, kita berharap lah kita bagian dari pemerintah ketika kita ikut membangun membina ini. Siap juga. Ya, siap. Siap. Perjuangan. Ini kan tinggal mau tag Bu Is aja gitu. Iya. Ya, Bu Is kasih nama handphone, gampang.